terciduk kamera netizen, Rafathar peluk erat Susrini. Ternyata kulkas dua pintu bisa full senyum kayak gini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Anak sulung Sultan Andara, Rafathar Malik Ahmad memang dikenal dengan sikapnya yang cool dan dingin kepada orang yang tak dikenalnya. Disebut galak dan sangat cuek, Rafathar bahkan beberapa kali menunjukkan sikap tak suka kepada Susrini ketika baru bekerja di Andara. Namun, seiring berjalannya waktu, antara Rafathar dan Susrini pun sudah membaik dan dekat. Apalagi baru-baru ini Rafathar terciduk kamera netizen tengah bercanda sampai memeluk Susrini dari belakang dan tangan Rafathar pun nampak dipegang erat oleh Susrini. Mbak Lala dan Rayyanza yang berada di sana pun nampak tertawa dan saling bercanda. Hal ini nampak dalam event laki-laki tenis Jumat malam kemarin. Meski hal tersebut dilakukan Rafathar untuk menggoda sang adik Rayyanza, namun Netter pun dibuat lega dan senang melihat kedekatan antara pangeran-pangeran Andara dengan para asisten-asistennya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.